ngapain bobo nama orang? Bobo kesini, bobo ini, bobo itu loh, yang ada yang nggak ada hubungannya gitu, makin ribet. Gue udah diem hari ini. Gue udah gak mau ngomongin dia. Tapi ini terakhir gue ngomong, jadi asal kalian tahu, kalian setiap gue live, setiap dia live, selalu di screen record sama netizen, bener gak? Bener gak? Bener kan? Bener gak? Dia selalu bilang, gua ngatain bapaknya, inilah itu, ini itu, mana buktinya? Yang ada juga dia yang ngatain gua. Ada tuh buktinya, kalau gua sama dia mah ada gak buktinya? Dia tuh karena udah kalah sain, gak kalah ngomong. Karena dia tuh mau pansos sama gue, biar dia rame. Mana ada gua ngomongin bapaknya? Mana pernah? Yang mulai kan dia duluan, yang keluar dari, gua dibilang keluar dari B, titik-titik O, titik-titik L itu. Gua gak didik sama orang tua gue. Mana aja gue ngoceh bapaknya, mana buktinya? Gue sih ada buktinya, dia ngatain orang tua gue. Ada di IG gue. Abis ini gue diem. Ini gue klarifikasi aja, biar orang tahu semuanya haru. Mana buktinya gue ngatain bapaknya, dia yang ngatain dia bilang, katanya gue ngatain bapaknya masuk M titik-titik-titik, gitu. Nggak ada gue ngomong, tapi gue ada buktinya dia ngatain bapak gue keluar dari B titik L sama emak bapak gue nggak ngedidik, itu gue ada buktinya, dia nggak ada buktinya. Ngomong nggak takut TV tech, semua TV juga negor dia, asal lo tahu, jangan so gaya. Upil, ambilin dong upil. Emang gue gak ada ngomong tentang masalah orang tuanya. Dia yang ngomong tentang orang tua gue, tapi dibalikin sama dia. Gue ada tuh buktinya, liat aja di feed IG gue. Gue ngomong gak disayang gue apaan. Dia emang udah ini, emang udah takut. Udah kalah ngomong. Ngomong berani sama gue, datang ke sini aja ajak teman-temannya bawa 8 orang, ngemeng banyakan, sok jago. Ngomong apa? Terus ngomong toko bunga gue. Untungnya ya dia post foto bunga gue hari ini, dia bilang gue penipuan apa segala macam. Untungnya dia post, cara gak langsung dia tuh pembantu gue yang gak gue bayar, pembantu marketing gue, karyawan gue yang gak gue bayar buat marketingin toko gue. Gitu loh. Gue ngomong sendiri, gak pernah gue bobo orang. Kapan gue pernah bobo orang? Berantem sama si keluarga itu, keluarga Uya. Pernah gak gue bawa temen? Dia bawa sekeluarga. Sampai gue tanya, mau ngapain, mau ke undangan? Bawa sekeluarga. Apa mau hajatan? Mau hajatan? Mau gue blok tuh si Mpok.
Ala, artis-artis tuh mah pada punya penuh acting. Ala pernah penuh dengan acting, penuh dengan drama, asal lo tahu, gue mah real, nyata. Karena keluarga bukan artis, gue nggak ada hubungannya. Gue dari dulu juga tiap hari sendiri, mana pernah gue bawa-bawa teman, bawa ini, bawa itu, semuanya gue sendiri. Temen gue mah ada, gue gak pernah bawa-bawa, gue orangnya sendiri aja, ada apa mah hadapi, jangan sok sedih, jangan sok korban gitu, geleh gue. Gue gak takut lah, ngapain gue takut. Sakit gigi. Cukup kalian hujat, guys, gue mau cerita. Jadi tuh sebenarnya kan dulu tuh gue punya kakak, nama kakak gue tuh namanya Shinchan gitu. Jadi nama asli gue tuh sebenarnya Himawari, adiknya Shinchan aku. Terus si Coco tuh nama aslinya tuh Siro. Jadi sebenarnya aku adanya Shinchan tapi udah gede.